Wajah isteri Remy Ishak tanpa makeup dikritik netizen. Ini wajahnya sebenar. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang notifikasi untuk video selanjutnya. Jika ada yang patah hati, tolong maafkan saya. Itu ungkapan pelakon kacak Remy Ishak terhadap perkongsian video dan luahan patah hati peminat, terutama wanita yang kecewa dengan statusnya kini sudah bergelar suami orang. Remy Ishak sendiri mengakui bahawa Ezra merupakan perempuan yang baik dan mampu bersamanya di saat suka dan dukanya dalam industri hiburan maupun kehidupan peribadi. Walaupun begitu, kedengaran masih banyak kritikan-kritikan pedas dan kurang baik dilemparkan kepada Ezra Yusof kerana tidak berpuas hati mengapa Amy telah memilihnya sebagai isteri. Bukan sahaja itu, mereka di luar sana juga menjadikan rupa paras dan fizikal Ezra yang dikatakan tidak cantik sebagai persoalan kepada perkara itu. Tetapi, masih ramai mereka di luar sana yang tidak bersetuju dengan kritikan dan kecaman yang telah diterima oleh isteri Remy Ishak itu dengan mengatakan bahawa Ezra mempunyai keistimewaan dan ciri khas sendiri sehingga berjaya menambah hati pelakon kesayangan ramai itu. Ezra juga dikatakan mempunyai kecantikan yang alami walaupun tidak memakai sebarang alat solek di wajahnya itu. Rupa paras tidak harus dijadikan kayu ukur bagi memilih seseorang itu sebagai panduan hidup kerana rupa paras yang cantik hanyalah sementara. Apa yang penting adalah kebaikan hati kerana itu yang dapat menjamin bagaimana masa depan seseorang itu sendiri. Apapun, tahniah diucapkan kepada pasangan sejoli Remy Ishak dan Ezra Yusof ini. Semoga bahtera perkahwinan yang didirikan ini kekal sehingga ke akhir hayat.